Hubungan yang penuh rasa sayang dan rasa cinta itu bukan hubungan dengan konsep dan mazhab ABS, asal bapak senang. Tapi hubungan yang penuh rasa sayang, rasa cinta itu hubungan yang melahirkan al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Amar ma'ruf nahi munkar adalah ekspresi saat kita mencintai seseorang. Di antara cara kita mengekspresikan cinta itu, kita ajak dia mengerjakan yang baik dan kita larang dia melakukan kemungkaran. Dan ini harus dibangun dari lingkungan terkecil, dari keluarga kita. Misalnya suami perintahkan kita, suami larang kita sesuatu, itu tuh artinya suami itu sayang sama kita. Dari sisi yang lain, yang diingatkan, dia harus melihat ini adalah sebuah ekspresi kasih sayang dan pertolongan buat dia. Nah, kalau dua pihak ini sama-sama mengerti frekuensi ini dan berada dalam frekuensi ini, itu hidup tuh enak banget. Itu poinnya. Ekspresikan sayang kita ke saudara kita.